Ngalih hangga berita bukai. Atlet Sarawak dikandal ulih nyapai selinting 83 medal emas buat para lumba Malaysia Sukma 21 di Perambuk diatur berlabuh hari 22 ngagai 28 September tu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari tun Datuk Abang Openg Madah selintingnya ulih dicapai lapan atlet Sarawak cukup berdisiplin enggal berpenau. Kuih selinting 83 medal emasnya ditetap ke Menteri Pemansang Indo Nembiak Miat enggal pengantang komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah ngambil rampas baru gelar champion para Sukma. Gol jangan lupa. Sama kata dengan Sukma. Sama kata 15,000. Kali dengan 83. Yang madah munyinya maya bercakap buat pengawak nyerah ke tambai negeri ngagai tuai kontijen para Sukma 21 Sarawak 2024 diatur di Hikmah Exchange Event Center Kuching kena hari tiga. Premier Sarawak megaknya metak madah ke perintah negeri seruran nyukung bala atlet. Adakah sekalian saya ucapkannya kerana telah dapat berkampung bekerjasama dengan rakan-rakan yang lain. Dan saya percaya bahawa dalam para Sukma yang akan datang minggu depan mula, anak-anak akan membawa Ibu Pertiwi kita terbang dengan saya. Kedua, saya itu sekali akan melihat lagu Ibu Pertiwi mana yang naik di atas. Dan sudah tentu ia menjadi kebanggaan kepada kita di bumi kenyala. Pek Megak Premier Sarawak Megak nyebut pasal pengawak gemanah infrastruktur lumbak di negeri itu, nyengkaum fasiliti lumbak di Seriaman, Sibu, Bintulu, Ngamiri, diudah di kemanah nentu ke Sarawak sedianya di tuai rumah ngatur lumbak bertikas antarabangsa. Yang mengamadah Menteri Besar Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim sudah mengaku Sarawak nyari negeri tik berpenau, nyari tuai rumah bergulai ungkup lumbak si ke dekat datai lalu nyak si tik pemujur bersejarah ngagai negeri itu. Sama datai sampai Premier Sarawak Dato' Amal Profesor Dr. Sim Kuhian, Menteri Nembiak Lumbak Ngau Pemansang Redagan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri DUPS Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai, sampai Menteri Pemansang Induk Nembiak Miat Ngau Pengelantang Komuniti, Kemegak Chef Demission, Kontijen Para Sukma Sarawak Dato' Muhammad Razif Sitam, Sapet Sekretari Perintah Sarawak Operation Kemegak Tuai Pegawai Eksekutif Para Sukma Sarawak 2024, Datuk Hi Changki serta temuai di Pembasa Bukai.